محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal-wafa amma ba'd. Ulama anal ajilla wa habaiban al-fudala wa bimuqaddami haula Fadilatil Habib Anis bin Idrus Sahab mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau Habib Anis bin Idrus Sahab Allah karuniakan panjang umur sehat wa afiyah. Allah karuniakan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus istiqomah dan ikhlas membimbing kita-kita menuju cinta Rasulullah, menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para kiai, para bunyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, yang dimuliakan Allah, juga pemuka-pemuka agama dari saudara-saudara kita, Bapak Pendeta, Bapak Mangku, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, takmir masjid, tamu undangan spesial Ahbabul Mustofa Kabupaten Lamongan, mudah-mudahan terus eksis istiqomah dalam mensyiarkan shalawat ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggelorakan semangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan menjadi komandan dari para pencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, setelah sama-sama kita bersholawat, berzikir, berdoa, mari sejenak kita ngaji. Saya mohon waktu kurang lebih 20 menit saja. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, zuriyahnya, juga para nabi, para rasul, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafunas salihin, para awliya, para ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang nasab dan sanad keilmuannya sampai kepada kita, dengan harapan ngaji kita malam ini menghasilkan ilmu yang manfaat. Juga kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Sekalian kita bertabarruk berdoa bisuratil Fatihah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis mulia ini hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Yang lagi susah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi sulit semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet seret semoga segera dilancarkan.
yang lagi padu, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Sing amine kebanteren, utangnya tambah akeh. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan rahmat dan ridha Allah, diselamatkan, dimuliakan, dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, insyaallah panjenengan-panjenengan yang ngumpul di majelis ini adalah sentak sentuk mergo gek lungguhe sesek-sesekan, uyel-uyelan, ambu kelek kecut, ambu keringet selengut-selengut, campur rambuntut. Iki gak gampang lho. Buktine gak semua orang bisa. Kalau gak dipilih Allah, kalau enggak dipanggil Allah, enggak bisa sampai majelis ini. Walaupun rumahnya dekat, karin jangkah lo toto, tapi katakan gini, ono iki saiki wangi kelon. Ancene gak dipilih karo Gusti Allah, gak diundang karo Kanjeng Nabi. Sing wis toto kene iso balik mulih. Iki mau aku ketemu wangi karo nggawa balon. Anjen niate cuma kepengin weruh rame-rame. Tuku balon mulih. Iku tandane nek gak diundang Rasulullah, tandane lek gak dipilih karo Gusti Allah. Lah sampean yang sudah terpilih, sampean yang sudah menjadi undangan-undangan istimewa istimewa Rasulullah, mudah-mudahan niate bener. Mudah-mudahan tingkae bener. Soale sing sampe saiki jek bertahan nek kene iki ono sing gak bener. Omong-omongan dhewe sak koncoe iki kok kudung ireng karo kudung coklat iki kok. Wis lungguh ndok kene ngenteni sampe saiki isih gak bener, ana sing dolenan HP. Iki kok kudung ireng iki kok. Soale mari moto aku. Terus digawe story. Padahal didawuhaken fa inna ma yujaru fihi arba'atun. Di dalam majelis semacam ini yang dapat hasil, yang dapat pahala itu cuma 4 orang. Satu, al-muallimu. Orang yang ngajar. Wong sing mulang, yang mengomando majelis. Habib Anis mesti dapat. Anwar Zahid kecipratan. Yang kedua, wal muta'allimu. Uang sing niate ngaji temen, nggak sekedar kepengen tahu gantengnya Habib Anis, nggak sekedar kepengen tahu makhluk yang bernama Anwar Zahid, pokok niate bener-bener ngaji, niate bener-bener sholawatan, niate bener-bener zikir. Yang ketiga, sarung. Engkau jangan khawatir, hadiahnya nanti sarung cap. Sarung cap mangga lebih dikenal daripada kepala Desa Mbalun. Padahal Desa Mbalun ini menasional, disebut sebagai Desa Pancasila. Yang terkenal desanya, bukan lurahnya. Enggak sih, tenang-tenang, nyantai Pak Lurah, aman-aman. Aman, kalau ini gak ada sogoane, ajur. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wal mustami'u. Yang mau mendengarkan dengan seksama. Itu yang dapat pahala. Yang keempat, wal muhibbu lahum. Orang yang seneng, lho, seneng tok. Ning majelis koyok ngene iki wis oleh ganjaran.
seneng tok. Lek sampean khusus gak sarung tapi isine. Ngeyel ae. Seneng nanggone majelis sholawat, seneng nanggone majelis zikir, seneng nanggone majelis ilmu. Lu seneng tok iku wis oleh ganjaran. Dan Allah berjanji, semua yang hadir di majelis ini sebelum berdiri dari tempat duduknya, sebelum meninggalkan tempat majelis ini, seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Soal faham tak gak faham isi ceramahe gak penting. Pokoknya teko gak faham ya wis. Wayahe wong-wong guyu melu guyu. Engko mari guyu takon sebelahe, apa sih sing diguyu mau? Ngono tok. Dosa-dosae disepuro kabeh ambek Gusti Allah. Lah tahu enggak pahalanya ngumpul di majelis semacam ini? Sa'atun fi majlisi dzikri wa fi majlisil ilmi, satu jam saja sampean berada di majelis zikir, berada di majelis sholawat, berada di majelis ilmu, itu khairun min alfi raka'atin, lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal saya ngoceh ini loh, gorong tahu ngelakoni sholat sunnah sampai 1000 rakaat, termasuk sing ganteng lungguh nang pinggirku ini. Ayo sapa sing tahu kuat semalam sholat sunnah 1000 rakaat? Sampean cukup duduk dan mengikuti majelis ini satu jam saja, itu pahalanya lebih banyak, nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lah kalau ini tadi jenengan mulai dari jam 7, 8, 9, 10 nanti sampai 11, berarti sama dengan sholat sunnah 4000 rakaat. Maka saya usul bagusnya majelis ini 7 hari 7 malam. Itu berapa pahala yang didapat? Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih utama pahalanya lebih banyak daripada menilii 1000 orang sakit. Menilii, menyambangi itu loh. Hah? Ya, menyengunguk. Lebih utama dan pahalanya lebih besar daripada menyengunguk 1000 orang sakit. Padahal sampean menyengunguk 1 orang sakit saja, 70.000 malaikat beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosa sampean. Iku sampean nyambangi wong loro sito. Lah nek nyambangi wong loro 1000, iku sak jam. Lah nek sampean iki engko petang jam. Masya Allah. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, dan lebih utama daripada ziarah ke makam 1000 orang yang mati syahid. Satu jam sampean lu gondok kene petang jam, iku podo karo ziarah nanggone 4000 orang mati syahid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terlebih ini juga bernilai silaturahim, ditambahi umure, ditambahi rezekine, ini ada ngajinya, ditambahi ilmune. Sampean sama Habib Anis diajak sholawat, diajak zikir, itu akan menuntun lesan sampean menjadi baik dan benar. Karena mohon maaf, yang keluar dari lesan kita yang ada nilainya, yang ada harganya, ya cuma kalimah-kalimah thayyibah, baca Quran, sholawat, zikir, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, doa, ngomong yang diperlukan, ngomong yang baik, ngomong yang menyenangkan, hanya itu yang ada nilainya, hanya itu yang ada harganya, yang keluar dari lesan kita. Selain kalimah-kalimah thayyibah itu, yang keluar dari lesan kita enggak ada nilainya, enggak ada harganya, malah-malah kadang bisa menimbulkan dosa. Contoh yang keluar dari lesan manusia, al-ileru. Ayo aku takon,
ilere menungso karo ilere walet larangan di ilere walet iku sak kilo isok payu 20 juta. Ilere wong balun payu napa mboten? Umpomo ilere menungso payu kiai-kiai kowe sugih-sugih kabeh. Lah santri-santrine nek turu ilere kon madhai ember. Seminggu oleh iler 10 kilo 200 juta. Pendapatan iler dalam seminggu 200 juta. Lah nek sakulan 800 juta pendapatan kiai dari ilernya santri. Maaf. Maneh sing metu teko lesane menungso al idu. Idune menungso karo idune tawon luweh larang idune. Idune tawon namanya madu. Mosa liter iso 5 juta sing asli. Idumu salah ndelek iso dadi urusan. Sampean ngatik nang pinggir dalan, karo ana wong liwat moro sampean ngidu, atik idu gedhe. Terus plek nang raine wong mau. Dawa urusane gara-gara keliru ndeleh itu iso musuhan tekan anak putu. Nggih napa nggih? Pokoknya yang keluar dari lesan manusia selain kalimah-kalimah thayyibah, baca Quran, sholawat, zikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ngomong yang manfaat, ngomong yang baik, enggak ada gunanya. Maneh sampean menggunjing, sampean gosip, sampean ngerasani yo karena manfaate malah nambah itu. Tapi wonten boten sing hobine ngerasani, wonten boten sing senengane ngerasani. Wong itu kok lanang ta wedok? Wong ndoprok nang ngisor ta lungguh panggung? Gawe celana ta sarung? Bajune lengan pendek atau panjang? Kopiahe putih ta ireng? Wonge lungguh ta ngadeg? Endi sih wong? Gak ono kok aku tok kok sing ngadeg. Maaf. Sing tukang rasan-rasan ki umume wong lanang ta wong wedok? Oh, berarti ndok kene lek ono wong kakean ngomong diarani, "Oh, lambe kok lambe lanang." Ngoten nggih? Ya. Itulah kenapa di neraka itu penduduknya lebih banyak wong wedok daripada wong lanang. Itu yang cerita Rasulullah. Penduduk neraka iku wong lanang ngambek wong wedok luwih akeh wong. Kenapa kok banyak wong wedok yang jadi penduduk neraka daripada wong lanang? Apakah wong wedok do gak ibadah? Oh, kalau soal ibadah wong lanang kalah. Di mana-mana yang rajin bermajelis kayak ini wong wedok, saya udah keliling kemana-mana, Habib Anis udah keliling kemana-mana, majelis sholawat iku lanang karo wedok akean wedok, majelis pengajian lanang karo wedok jamaah akean wedok, sing sergap-sergap khataman Quran wong wedok, sing kuat-kuat zikir wong wedok, sing rutin sholat tahajud wong wedok, sing sergap sholat duha wong wedok. Penduduk neraka sing akeh. Kenapa? Padahal cari pahala iku gampangan wong wedok timbang wong lanang. Ibu? Ibu? Loh, apalagi yang dinamakan amal tabarruk. Wa hunna mutabarri'atun. Itu amal yang bagi perempuan pahalanya sangat besar dan kelak di akhirat sangat memberatkan timbangan amal kebaikan. Apa itu amal tabarruk? Adalah pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan keluarga yang harusnya menjadi kewajiban suami tapi dikerjakan dengan ikhlas oleh ibu-ibu. Itu amal tabarruk. Masa itu aslinya kewajiban suami, tapi nyatane sing masak bapak napa ibu? Umbah-umbah asli kewajiban suami, tapi nyatanya yang umbah-umbah dan sebagainya dan sebagainya. Bu. Ibu. Ibu menyapu di rumah sendiri
itu pahalanya kayak nyapu di Masjid Nabawi. Nyapu ndok omahe dhewe iku ganjarane koyo nyapu ndok Masjid Madinah. Makane kok muleh nang sapono nang omahmu, katoke bojomu sing kemlimpruk iso sapono nang kabeh. Nyuci, maaf, celana dalam suami satu pahalanya 1000. Umbah-umbah katok siji ganjarane 1000. Katok pitu, 7000. Makane engko toto omah nang langsung, Pak, katokmu coploken, Pak. Coplok, Pak. Lho, kate dicuci. Apalagi melayani suami dengan baik. Ibu, ini ibu biar jadi istri solihah beneran, tak kasih tahu betapa pahala wanita itu sangat besar. Ibu memandang suami dengan pandangan kasih sayang, Allah akan memandangmu dengan pandangan rahmat. Sering-sering pandang suami ibu, terutama lek bojomu tepak turu. Kowe nanti pandeng diurut toko ndhuwur toko ngisor. Lek perlu disenter gawe HP. Ya Allah, Pak. Biyen nemu gagah. Saiki wis melungker ngene. Kulitmu biyen alus, saiki iso bergidal kaya kadal. Iki mergo sampean belani aku, Pak. Sepurane aku sering nglarakno sampean, Pak. Mesti sampean nanti akan tumbuh rasa cinta di hatimu. Perhatikan apa maneh bojomu turu pas melungker ambek mangap. Ibu memandang suami dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang. Ibu dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Kemudian senyum di hadapan suami itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Sampean gak usah adoh-adoh tutup Mekah. Nduk omah bondo mersi, pamer gusi. Kowe ketemu bojomu, Pak. Kaji. Engko ketemu meneh meringiso, Pak. Kaji pindho. Ketemu meneh, Pak. Kaji telu. Lah sampean sedina ketemu bojo ping 5 meringis ping 5, ganjarane kaji ping 5. Saya pernah menerangkan kayak gini, ada yang nanya setengah gak percaya, mosok wong mesem, mesem enak trimon jedet no lambe, mesem trimon jedet no lambe sih, mosok bondon jedet no lambe ndo karepe bojo ganjarane podo karo kaji cenake. Iya ancene, hanya sekedar senyum, hanya modal senyum di hadapan suami pahalanya seperti ibadah haji. Kenapa? Karena ternyata bagi istri senyum di hadapan suami itu bukan hal gampang. Aku takon jawaban sing jujur, ibu-ibu sing sek duwe bojo, sampean lek nang ngarepe bojo sampean niku luweh akeh ndi senyum karo nyaprut? Sering mesem ta sering merengut? Akeh guyune ta akeh gondoke? Istri mau senyum di hadapan suami iku nek tepak dikei duwe. Pokoke lek blonjone cukup senyum, lek blonjone entek. Praktekke bagi istri senyum di hadapan suami itu enggak gampang. Apa maneh atik duwe entek, bumbu-bumbu dapur entek. Wong lanang gak mole-mole. Begitu wong lanang mole gak nggawa duwe, sik mlebu omah sret langsung ditampani omongan. Tepak sampean mole, tepak sampean mole. Iki sembarang barang wis entek, ayo garene duwe, garene duwe. Lah sampean nek wis mari tak kei blonjo sedek. Kapan sampean ngekei blonjo aku ilo kapan? Wis ana seminggu lebih. Ya wis entek saiki sembarang barang iku larang rumang samu aku nek ku ngirit-ngirit wis gak karo-karuan. Cobaan pokoke sampean sing blonjo lungane pasar duit sakmene iku cukup gawe apa? Ambekan maneh duit kecekel wong wedok gak dikei blonjo tok wingi bayar TPK yo nganggo duit iku nyangoni anak sekolah yang nganggo duit iku. Wong sampean iki ya nemu nyamene menangan aku wong wedok digawe nakal-nakalan terus. Wingi nane njukur tambak yo gawe modal duitku nganti kalungku gelangku tak dol. Jarene kono wis mari panen tambake kate ditukokno meneh sampe saiki nyatane yo gak ditukokno. Sampeyan gak ngrasakno dadi wong wedok nek kumpulan gak gawe gelang, gak gawe kalung ngono kuwi mangsamu gak isin ah. Aja nglanang kari urip matane tok. Enten apa mboten? Wong wedok sing ngoten niku enten mboten? Ana, iki wonge teko nggih kodhong ping wonge.
Nah, syutingan sing gede. Apa mana ada wong wedo wis nekuk driji nang ngarepe wong lanang. Pak. Wis dalam wis tukang syuting aja ate aneh-aneh ya. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Apa mana wong wedone sak nekuk driji nang ngarepe wong lanang, Pak, beras entek. Wis mulai wis kate nyambel lomboke garing. Bowoh papat. Nili bayi BH tak peme ilang. Wong lanang gak yo kemurusan kena ngono. Bu, itu baru makanya kalau di hadapan suami setel sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Ayo bareng. 1, 2, 3. La haula wala quwata illa billah. Wong balon ki wayu-wayu tapi oon. Makanya tak larung ngono. Kamu itu dengerin kata-kata aku, jangan malah terpesona memandang wajah aku. Kalau di hadapan suami setelan sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Bareng. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Nah, oke, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Nah, kemudian ibu pegang tangan suami, tasaqqatat dzunubuha min khilali asabihi. Jadi dosa-dosamu rontok dari sela-sela jari jemari. Bu. Sampeyan pegang tangan suami, nyekel tangane bojomu, cek. Ku dosa-dosamu kerotok. Loh. Wong barang sepele ae masa iso ngrontokno dosa. Itu praktek e yo gak gampang. Coba iling-ilingen. Iling-ilingen. Sampeyan iku sedina nyekel tangane bojo ping pira? Iling-ilingen. Yo gak blas. Padahal koyo ngono lho fadilahe. Bu. Rungokno ta. Wis mulai engko wis. Bendino sempet-sempetkan pegang tangan suamimu. Lapo sih di antek cekal-cekal tangan ngerontok no dosa. Makanya saya ngapi iku bu, sampean setiap mau tidur salaman karo bojo. Lo lanangane ngomong gak tahu. Yo nek wayahe butuh tok ae. Yo gak salaman malah diseret-seret sing lanang. Bu, rungokno ta? Kaman golek kate mapan turu, we nang tangane bojomu nang candak encek. Ya sepurane ya, aku sedina iki akeh salahe sepurane. Ngono lho. Iki engko rontok kabeh dosamu. Ya wis mari salaman engko terus turu. Halo. Terus kemudian istri mau mengambung. Halo wis kadung. Mengambung suami itu pahalanya kayak ngambung Hajar Aswad. Apa maneh sing bojone ireng? Aswate temenan. Bu. Mulai sampean gak semangat aku ngajine dilu ae. Aku mau wis ngomong 20 menit tok. Jawaben sing semangat. Lek sampean jawabe semangat, aku ya semangat. Insyaallah ngajine rodok suwe. Tapi lek sampean males gak gatekno ya dilu ae. Lapo ngurusi wong balon? Semangat ya sampeyan yo isek telaten ngambungi bojo enggak iku klirumu nduk kono. Aku tahu nakoni yo wong-wong wedok sing sak usia sampeyan ngono ku tak takoni bu sampean yo isek telaten ngambungi bojo males pengok. Le telaten ono mas yo pengok. Soalnya ku sunnah nabi, nabi-nabi ku ngambungi bojo, bu. Ancene bojo, lek sik anyar iku ya ambune wangi, selalu pakai kosmetik, pakai parfum. Ku lek duwe anak loro, ambu pesing. Soalnya gelek diompoli anak. Engko lek wis duwe putu, ambu lengogas. Lah balak-balik rangen, ditambani salep apa-apa gak waras, warase dioseri lengogas. Dadi ngerangkul bojone padha karo ngerangkul kompor.
Bu. Lho, sampean lho gak usah nduk Mekah, nduk omah iki ono Hajar Aswad. Bu, ngapunten. Sampean nate napa mboten? Tangi turu kok balung linu-linu nang awak krasa pegel, kloro, kabeh nate napa mboten? Kok gak ngomong biyen-biyen sampean? Iku ono terapine, Bu. Lek kepengin waras, sing linu-linu ilang, pegel-pegel ilang. Wis pokoke kolesterol, asam aurat, darah tinggi ilang kabeh. Iku ono terapine kanggo wong wedok. Cos pleng, sampean gak usah nang dokter, gak usah entek-entek dhuwit kanggo tuku obat. Apa terapine? Sampean lek kate mapan turu telatenono ngambungi bojo. Praktekno, engko lek gak ampuh tuntutan aku para nono nang Bojonegoro. Mesti waras. Diomongi kok aku suwanten gak resep itu nang wong wedok sing kretek kok kate mapan turu ambungono bojomu nanti sosori menit tangi turu waras. Gak ngantil ya wis nek gak ngantil ya wis nang dirasakno iku linumu nang dirasakno. Nikmatilah asam auratmu, nikmatilah darahmu, nikmatilah balungmu sing linu-linu kene ke mulai engko nek kate mapan turu telatenono ngambungi bojo. Nek bojone wis mati, ya paranono kuburane. Lah kuwi maesane nanti sosori. Gregetna iki ya khusus sing duwe. Kemudian sebentar, kemudian ibu melayani suami dalam berngonoan. Berkikuk-kikuk gitu loh. Itu sama dengan mateni wong kafir 70. Lho, ndak usah berangkat ning gone Gaza sampean. Wis to, pisan tok lho padha karo mateni wong kafir 70. Kikuk oleh wong 70. Kikuk. Iki mateni wong kafir 1. Kikuk. 210 wong kafir sing mati. Lho jane. Kikuk. Lah kuwi ya 70 ping 6. Piro iki? Lah nek wonge gagah kaya lurahmu iki suwengi gak oleh 1750. Tapi nek wis tuwa ya kudu nggih jurus. Ngono bojomu atik ngene, "Bu, ayo mateni wong kafir." Wong kafire wis entek. Wong wis mari kok sik ngajak mateni wong kafir ae. Iki nek tak terus-terusno, sik tak terus-terusno duduk wong kafire sing mati, Pak. Aku sing mati engko. Terus ibu hamil, Bu, selama kehamilan itu siang harinya diganjar podo karo poso, walaupun makan minum, malamnya pahalanya kayak sholat tahajud, walaupun tidur ngorok. Makanya ibu-ibu meteng meleh nggih, pahalanya kayak gitu. Melahirkan, perempuan melahirkan itu bersih dari dosa-dosanya, seperti bayi yang baru dilahirkannya. Nanti punya anak kecil, kok anaknya rewel, kemudian canda cek. Kemudian wanita tadi mau mentili anaknya, mengemii ini loh. Ya Allah, aku kira untuk alergi karo susu soalnya. Mentili anaknya, ini sak sedotan bikul lima syotin mi'atu hasanatin. Nyut ganjarannya 100, nyut rongatus, nyut 500. Makanya lek ngemii ku sanggup kalkulator, golek mari totalan. Lene nyut. 900. Lah nek selawen nyutan ya 2500. Makane apike anakmu ki nganti kuliah aja disapeh. Insyaallah sampean stres kok. Sopo ngomong pritilmu? Ya enggak wong digawe bapake gak apa-apa kok. Garapane Gusti Allah kok mbok anggap pritil. Ibu, halo. Loh, cari pahala begitu gampang bagi perempuan. Pahalanya gede-gede. Tapi kenapa kok banyak perempuan yang masuk neraka? Sebabnya tiga. Ini saya sampaikan untuk diantisipasi oleh ibu-ibu. Satu, aurat. Banyak perempuan yang sembrana. Ya sembrono lho. Soal aurat, suka buka aurat. Nek wong lanang,
wis tok akeh-akeh wong lanang ku nutup aurat. Soalnya aurate wong lanang baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu ma baina surah war rubah, udil menisor, dengkul mendukur, angger ketutupan, wis nutup aurat. Nah wong lanang nang tambak merek ya katokan komprang kok. Wong lanang nanti-nanti nutup aurat, nang warung ya nutup aurat, turu nutup aurat, nanti-nanti wong lanang nutup aurat. Auratnya kan udil menisor, dengkul mendukur. Lah nek wong wedok jami'u badaniha ilal wajha wal kaffain, sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lah wong wedok iku akeh sing gak sadar, akeh sing gak ngerti. Mangkane tonton saiki model pakaiane wong wedok. Nabi udah memprediksi zaman akhir nanti banyak perempuan yang kasiatun ariyatun, sepertinya berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Pakaiane gede kombor tapi transparan, tembus pandang. Jadi lekuk-lekuk di tubuhnya jelas kelihatan. Kalau enggak itu pakai full press body, melefet ngafret, mentekuk-mentekuk, ketok belenok. Bahasa Jepange yo pating pecotot. Kadang nisor yo landung tapi belekane daukur tembus Sidratul Muntaha. Gara-gara suka buka aurat. Ya kaya ngene-ngene iki ya brukut tanggone majelis selawatan, majelis pengajian, brukut coba ndo omah. Bloder kewer-kewer. Kadang gawe kotang tok taline pedhot sesih. Mbek ruwek, ruwek kaya gendruwo manak. Loh, lendok majelis ilmu, majelis pengajian, majelis sholawatan, brukut-brukut, coba lek pas nduk mall, coba lek pas nduk pantai, lek pas healing ngono iko. Ya ngono ku sing garai. Dua, kenapa banyak wanita masuk neraka? Sebab suka menyakiti hati suaminya. Ingat bu, suamimu adalah surgamu, ridho Tuhanmu ditentukan oleh ridho suamimu. Wong wedok iki masih ibadah ngapi, nek sholat khusyuk kaya paling khusyuk sak donya. Usholli, 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 fardol. Takbiratul ihram ngangkat tangan nyengkah-nyengkah kaya kiper. Malaikat sampai melayu wedi kesampluk saking khusuke eh, sendakepe nganti melungker kaya urang digoreng. Allahu akbar. Sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendina sedekah nyah-nyoh, wiridan turut dalan maca Quran sak dalan-dalan, wis pokoke nanti-nanti gawanane tasbih ngelewer diputer terus ge wiridan wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiyati 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 wer sundari 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 wer 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 sunarse 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 wer samise 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 wer 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 wis pokoke ngapalno rondo sak turi pokoke wer 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 wer. Tiap malam tahajud, tiap pagi duha, seminggu sekali khatam Quran, tapi menyakiti hati suaminya padahal suaminya enggak salah. Lam yasyumma raihatal jannah, enggak akan bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, jangankan menginjakkan kakinya di surga, mencium bau surga saja enggak bisa. Sing lanang suweneng cocok iki. Cocok iki. Engko ndak omah ndak sing wedok macam-macam gak krungu pengajian mau ta. Bu, nah terutama yang paling sering itu menyakiti suami dalam hal nafkah. Ngapunten, wis gayane wong wedok, lek dikek duwe akeh ya mesem, duwe entek nyaprut. Maaf, maaf, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ada fulus abang dielus, enggak ada fulus abang dikeremus. Ada dolar abang tidur di kamar, enggak ada dolar abang tidur di latar. Ada duit abang di uwe-uwe, enggak ada duit abang dicute. Enten apa boten sing ngoten niku? Rata.
atek membebani suami di luar batas kemampuan. Suami lo penghasilannya berapa? Masya Allah, jaluk nukono gelang ini mulai ugel-ugel sampai kelek kiwa tengen. Lah wong wedok gelange akeh tujuane apa lek gak pamer? Kaya ngene iki lungguh ngumpul wong akeh ya mesti kipasane krimping 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 mamerno gelang lho langsung diselehno kipase iki kok. Mau ngenang ngene. Bu, jangan pernah menuntut kepada suami di luar batas kemampuan suami. Ibu maaf, wong lanang iku pemasukane gak padha. Ana wong lanang iku pemasukane gedhe, ana wong lanang iku pemasukane cilik. Lah bojomu ku pemasukane gedhe ta cilik? Loh, kok sik gak paham ya? Pemasukane wong lanang gak padha, ana sing pemasukane gedhe, ana sing pemasukane cilik. Bojomu termasuk pemasukane gedhe ta cilik? Soale bu podo-podo manuke. Iku ndoke gak podo. Ya lek manuk gagak ndoke gedhe. Lek nek manuk emprit ndoke cili. Bojomu iku gagak tamprit. Lah nek bojomu emprit aja dipeksa kon ngendhog sepodo ndoke gagak dobol. Wong penghasilane bojomu lho saulan niku cuma 3 juta. Sampean njaluk klambi rego 2 juta setengah. Jaluk sandal sing rego 3 juta, puklek gegere bojomu. Mangkane tontonan bojomu tontonan to. Awake nganti masyaallah rupane kaya plastik kresek nek lengo kletik ngono lho. Keling-keling. Lah iku wong ehek iku. Halo. Saman kok tega. Mulane wong wedok iku kudu ngerti, ndoke sing lanang iku gedhe ta cilik. Malah gede ya kondor arane. Wes nomor 3, Bu. Mari ngene nang selawatan maneh. Penyebab wanita masuk neraka iku yang ketiga karena enggak bisa menjaga bawah hidung 4 cm. Gak iso njogo ngisore irung 4 cm, apa? Iki lho. Soale wong wedok iku ngapunten-ngapunten sak ruwe mripate diomong banter, sak ruwe mripate sak krungune kupinge ngalami apa wae. Ih wong gak iso njogo iki lho wong wedok. Mripate roh apa diomong, kupinge krungu apa diomong, iku wong wedok. Ana tanggae sogeh nek slametan berkate gepeng yo dilokno. Sogeh meleki. Iku paling entute diwadahi botol wong iku paling. Diperes gak netes. Bowo lho bowo. Toto omahe sing duwe gawe iki disuguhi apa ae? Nduk ndukur meja ana apa lak diomong ambek wong wedok. Ana roti ya diomong, roti jamur kekne wong. Iki dipangan kaya melembung weteng. Pinggire ana onde-onde didemok, onde-onde cek atose. Iki diantemno kucing gak bongko kucinge. Mari ngono dikeki teh seruput teh gak ana rasane, gak ngalor, gak ngedul. Mangan rawon lek gak sak sendokan. Iki rawon tau yo jaran iki. Wong wedok wis ngono iku. Ketok kemanten ya, kemantene lanang guwanteng sing wedok ngwayu. Masyaallah cek pantese kaya kerajaan. Kok sing lanang guwanteng sing wedok elek, manten lanang iku melek tegak sih. Picek bae iku. Wong arek gantenge ngono kok ya gelem ngrabi bekas ngono iku. Iku nemu rasa anandi. Wong antene sing wedok ngwayu nek sing lanang elek, ya Allah, arek wedok iku ngipi apa sih? Arek ayune ngono kok ya gelem dirabi garangan nyang-nyangen. Apa maneh mantene lanang elek wedok elek sisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemanten, kemanten iku lho ya apa sing lanang elek sing wedok elek, meneh anake dadine apa iku. Kowe wong kiai diomong kok wong wedok ketok kiai lho diomong. Kiai diundang pengajian kok tekone ndisiki ya diomong. Kiai nek gak payu ya ngene iku. Acara gurung mulai wis teko, ketara njaluk mangan lho. Engko nek tekone kari ya diomong. Jual mahal. Mentang-mentang lari sih senengane teko kari ae aku mau lak dirasani ngono. Iki niat teko tak gak si Anwar Zahid iku ndi sih? Krasa aku. Padahal aku asline kate gak moro mrene, kate langsung mulih mau aku. Asli aku. Karena ada sesuatu. Halo. Halo. Oh, dilokno. Teko kari ngono ku ya dilokno.
jual mahal senengane teko kari dadi ententenan ngono antrine suwe mbayare larang. Pengen murah ya bojomu kok kenen ceramah. Ngeyel ae kaya. Engko lek ceramah ada humornya ya dilokno. Ngaji cengengesan tok iku kiai ta dagelan. Engko lek ceramah serius ngono ya dilokno. Apa rek ceramah metenteng kaya udon katen jeblos. Ceramah suwe ya dilokno, ceramah gak mari-mari ngatokno wong. Kono enak. Ngkene, bokong panas sikil gringgingen. Sing sila sembojong mereng nengen mereng ngiwa kono lho nggone kursi empuk. Pak rasa lah kene. Kole mek diluk ya dilokno. Ceramah gak temen kaya pitik nelek cret. Mangkane aku wis gak gagas wong wedok aku. Iki lho Bu telu iki lho Bu. 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 Nah mulane sampeyan karo Habib Anis dibimbing dijak sholawatan ana zikire ana ndongone lesanmu kowe gak ngerti cangkemmu. Ya sepurane aku kasar cangkem cara Bojonegoro nek cara balon kan congor. Iku dididik cek bener sing metu ka lesanmu iku lho cek kalimah-kalimah thayyibah. Paham apa ora? Halo? Paham mboten? Ngene iki bimbing. Tukang syuting kok tak banting syutingmu. Endel. Temen tak banting syutingmu. Gak usah endel sok ngganggu konsentrasine wong ngaji ae. Ibu lihat aku dong. Katanya kamu kangen sama aku. Kan akunya sekarang udah ada di hadapan kamu. Lah kok kamu malah pada lihat layar? Bu kayak gantengan asline to bu timbangane nduk layar. Dilanjut mboten? Lanjut mboten? Saman ngomong boten aku malah seneng wis. Ngono. Makane tak rungono sik dilu. Iki sampean dijak sholawatan, dijak zikir, diajak ndonga kanggo bimbing lesan. Kenapa lesan harus dibimbing? Yo karena lesan itu jendelanya hati. Pancingan aku kok kesandung cetet yo innalillah astagfirullah ya Allah. Ngono sallu ala Nabi Muhammad. Ngono. Kulino soale. Lah nek lisanmu ora kulino ngono, sampean enak-enak mlaku kok kesandung. Kuwi yo gak zikir, sing metu malah kewan-kewan sikil papat. Yo kadang mesuh bareng ngono iku. Lho ini keprihatinan, maaf-maaf. Nduk majelis sholawat iki kadang-kadang isih ono sing mentolo mesuh. Arek-arek yo ning majelis sholawat iki lho sik bengak-bengak. Lho, oleh ta ngeplaki terbang. Rungokno, iki engko aku nyinggung titik
soleh. Nah, supaya anak-anaknya soleh kon nglakoni petang perkara iki sampai aneh kaping telu AC ing bocah tok ganjel tok ganjel tok ganjel. Anak-anak sing ngono kudu tak ganjeli untune ambek aku. Niku sing ngerusak nilai selawat yo ngono iku. Lha nek lagune wis ket biyen mbok gawe, bahkan grup band terkenal yo ono sing tiru wong Lamongan kok. Lho iya lho, Kos Plus iku gawe lagu sing judule Lautan Susu ae. Lho, iki kan lagu tiru sampeyan to. Allahumma sholli wa sallim ala kidati bukan lautan hanya kolam susu. Itu tiru wong Lamongan niku asline. Dadi lagu legendaris, gak ngandel yo wis. Ini aku mikir suwe. Lah ngono ae enak percaya, hargai dong aku mikir iki suwe ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah supaya luwe semangat terus dikei tabuhan. Ayo saiki aku takon, takon ya. Saman selawatan kadang kok sampe tekan. Kowe mergo selawate ta mergo tabuhane? Ayo ngomong sing banter lambemu, mergo selawate ta mergo tabuhane? Ya mene nang akhirat njaluk syafaat tabuhan. Ngono kadang ana sing over sama ngene. Ngene-ngene. Halo. Ana. Loh, gak oleh ta? Boleh. Dalam batas kewajaran dan gerakan-gerakan itu karena syahdu dan nikmat hanyut dalam sholawat. Keren, bagus. Kayak sampean zikir lho. Sampean mari sholat. Kirungokno iki arek nom-nom yo. Halo. Ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iki terus sampean wiridan, sampean zikir. Iki nek wong sing gak seneng yo, lapo zikir atik gedhek-gedhek ngono iku. Ini mergo saking nikmate padha karo wong mari ngombe kopi, pecinta kopi, penikmat kopi. Masyaallah. Masyaallah. Kaya aku jane ya suwen nang kopi tapi gak dikeki lho kene. Umpama ana kopine Pak Lurah, tak contohno. Lah berhubung gak ono yo. Banyu putih kali akeh. Gak percaya ini banyu banyu tambak ini. Saking nikmate mari ngombe kopi yo seruput no mari ngono to masyaallah enake padha wong dzikir ku nek saking nikmate la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saking nikmate oleh ta ngono ku oleh sing gak oleh ku nek dzikir ambek jotosan la ilaha illallah gak oleh wong gedhek mbok persoalno. Lah selawat juga begitu boleh dalam batas kewajaran. Kenapa gini loh? Apalagi mahalul qiyam kayak tadi. Rasulullah hadir, Rasulullah hadir membawa cinta kasih sayang dan kerinduan kepada umatnya yang benar-benar dicintai. Rasulullah tersenyum bangga memandangmu. Lah Rasulullah rawuh senyum bangga membawa cinta. Lah kok sampean gendera mbokane wer. Wer. Kira-kira Rasulullah senyum ta melengos? Ya Nabi salam. Le Rasulullah senyum kok kowe. Kadang genderane disamplokno bokong bareng. Cobaan saiki, coba pikiran Rasulullah rawuh kok kowe joget-jogetan. Paham tak gak iki? Lah kae Habib Anis kae lek selawatan niko, ayo semuanya tangannya diangkat ke atas. Paling-paling lamek ngono tok to, ngene-ngene. Tahu sampean Habib Anis, ayo semuanya berdiri. Ngene. Roh tahu roh Habib Anis ngono. Ayo semuanya ikuti gerakan saya ngene. Roh, lek apan Habib Anis selawat ngono tak sengklang ambek aku. Kecuali wani aku. Wani kok bolo kok ra wani. Ngelingno kecuali lek beliau lagi nyanyi gambusan itu pun paling gerakannya cuma delok nanggone YouTube Anis Shahab. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Banyak lagu-lagu video beliau keren-keren, lagu-lagu gambus beliau keren-keren. Paling gerakannya beliau cuma
wah arek arek iki sampean. Wong iki gayane nek nyanyi. Soale ono sing duet ambek aku. Aku sampe ketularan melu kir-kir. Loh, itu ada di channel YouTube Anza, channel Anwar Zahid. Cari itu nanti duet sholawat Anwar Zahid bareng sama Habib Anis. Ada di channel YouTube kami, Anza Channel. Gak usah promosi, subscribernya wis 2 juta lebih kok. Lah sing tak promosi no, yang sing Anis Sahab mau baru 21.000 tak delok. Suwe men. Makanya sering-sering duet bareng saya. Biar cepet naik itu subscribernya. Insyaallah habis ini nanti langsung wet subscribernya, insyaallah. Percayalah pokoknya habis ini insyaallah wet ngono. Tapi kalau udah subscribernya naik jangan lupa saya. Kowe meneng tak antemi sisan. Lah nek iki laris kan dirimu katut ngono lho. Aku ngene iki yo perjuangno dirimu, nek sepi yo seragammu ra lunas. Ngono lho. Aku ngene iki yo perjuangno dirimu. Lah kae Habib Anis nek selawat tangannya semuanya diangkat ke atas. Kadang-kadang ini yang bawa HP nyalakan flash HP-nya. Yang mau menyalakan flash HP-nya besok bisa beli HP baru. Bisa pergi haji. Asli zaman dibujui. Ayo kalau gak terima silahkan dijawab. Ayo Bantan. Ayo Bantan tante nih. Asli dibujui. Lha apa hubungannya masuk menyalakan flash HP kok iso lunga kaji cek enake. 50 juta cukup nyalakno HP. Dibujui amean. Ayo gak terima Bantan. Loh, kenapa sih habaib kok pakai jamaah disuruh menyalakan flash HP? Itu isyarah tabarukan, tafaulan. Menyala dan sinar flash HP itu agar bisa menjadi pancingan supaya pikiranmu bersinar, hatimu bersinar, sehingga sinar hatimu itu akan menjadi terang, dirimu kelak bisa disyafaati oleh Rasulullah. Rasulullah melihat terang di hatimu itu akan menjadikan alat bagi Rasulullah untuk melihatmu, mendekatimu dan membelamu, memberikan syafaat kepadamu. Loh, iku karepe ngono, iku simbol terang sinar flash HP itu pancingan, tafaul namanya, supaya pikiranmu jadi terang, hatimu jadi terang. Ngono ora kok besok langsung bisa beli HP baru. Larang. Loh, terus majelis ini biar lebih syiar, biar lebih semarak, ya ndak apa-apa, harus disiarkan. Wong sholat aja disuruh ya sufuna fis sholah kasufu fihim fil qital. Barisan sholat jamaah itu kayak barisannya pasukan dalam peperangan. Ketokno gagae wong Islam itu. Ojo loyo. Allahu akbar. Imam itu komandan, makmumnya pasukan. Maka digambarkan umat Islam kalau sholat jamaah itu kayak pasukan perang, barisannya kuat gagah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sak teruse pokoke engko. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Iki sing wis tau mrono mesti eling langsung ngono. Allahu akbar. Allahu akbar. Yo ngimami kok. Allah. Sami Allah.
Allah. Kaya wedhus mencret. Makane lek wis tuwa mundur, tuwa bagian donga. Ruko wis bengkong-bengkong ini neng imame. Allahu akbar. Prei ganti sing nom. Entuwi bagian donga karian, ngrukuk wis gak iso kenceng sik ngeyel mau dikenteni. Aku sing ngimani aku. Muni ngimami ngimani. Aku sing ngimani, wong aku sing berjuang bangun masjid. Ora ana wong berjuang, aku sing berjuang. Ate digenteni arek cilik-cilik. Ha iso padahal wis Allahu akbar. Maca Fatihah keliru kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Ha, itu. Lah terus tangane Habib patek ngajak ngene-ngene. Eh, ini Habib kiai ngulangi sampean, tanganmu angkat ke atas semua. Iki sampean dikongkon bayangno, sampean ki megap-megap ning neraka. Kan pantes sampean ning neraka. Yo. Bayangkan dirimu ki mencep-mencep, dirimu megap-megap ning neraka, tanganmu disuruh naik ke atas. Ini supaya tanganmu dipegang Rasulullah. Ya Rasulullah, khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah. Kula niki mencep-mencep megap-megap ning neraka Kanjeng Nabi. Omah mundi? Balon. Eta nembong omah kula Kanjeng Nabi. Pokok omah tingkat eta nembong niku kula omah kula Kanjeng Nabi. Bakul iwak kula Kanjeng Nabi. Sawuten Kanjeng Nabi kula. Niki tangan kula Kanjeng Nabi. Kula pengen nyusul Anwar Zahid iki kula. Jere Kanjeng Nabi, Anwar Zahid wis ning swarga ket mau. Lha kula kok sik megap-megap ndok kene. Anjane kok nek ketemu Anwar Zahid gak tau nyangoni kok. Kulon ten mriki mboten dhewean kok Kanjeng Nabi enten boloe. Sopo? Pak Lurah. Iki njaluk tolong ngono lho. Makane terus dengan sholawat semangat engko sampean dititeni Kanjeng Nabi. Iki ana sinar ning hatimu, ana sinar di keningmu bahwa dirimu adalah umat Kanjeng Nabi. Engko sampean disyafaati Kanjeng Nabi. Mulane Habib ngajak. Lah ngene-ngene tok to Habib Anis ngajake. Ya habake iki ayo sampeyan ngene. Sallallahu ala Muhammad. Ngene. Ngene tok. Paling-paling banter. Enung rungokno to. Lho, lek Habib Anis yo duwe khas duwe kae. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ya. Dalikal fadlu minallah. Wong iki lak biasane ngono to. Dalikal fadlu minallah. Terus ngawene ngene lho. Lho, lapo sih Habib Anis sate? Ngono. Itu menengo ta sampean tak duduhno rahasiane. Itu satu komando Aniser Ahbabul Mustofa, pecinta-pecinta sholawat itu nanti dikomando sama para habaib di akhirat nanti. Weh, mana Aniser? Mana Ahbabul Mustofa? Weh. Iki engko sampean ketok sinar iki. Weh menengo tak antemi kok. Wong iki meneh ikan putune Kanjeng Nabi kon isfa'lana lanana iki sampean terus nglompok sampean gone kan wado apa maneh iko nang bauri sekan iko ya apa carane weh aku iki kelompoke Habib Anis aku pengen nglompok bareng karo Habib Anis berjuang ning akhirat kono engko nguwote bareng nang swargane bareng iku dikeki komando lah wong iki nang komando ya ngono. Dzalikal fadlu minallah. Ha 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 ha.
Zaman coleh wis krungu ngono iku nang cari sumber suaranya. Engko mesti ana wong iki. Dzalikal fadlu minallah. Ngono. Lah terus. Halo. Ayo siapa yang bisa sholawatan menirukan khasnya Habib Anis? Ayo. Kamu? Kamu bisa? Ayo, moga-moga ning kono. Kone iso tak kei sarung, nek gak iso tak jongkrok nih. Ya, ini habis ini para jamaah gak boleh pulang dulu kalau jenengan pengen nanti kita diangkat bareng-bareng sama beliau. Insyaallah, amin Allahumma ya Rabbal. Es, pokoknya majelis beliau itu bebas politik. Siapapun, rungokno toh. Siapapun yang jenengan pilih, monggo. Beda pilihan boleh, tapi tetap rukun. Ngaten nggih? Berpolitik sekedarnya bersaudara selamanya, setuju? Berpolitik sekedarnya bersaudara, jangan hanya gara-gara beda pilihan politik sampai nggak akur, nggak rukun, macam-macam. Nggih? Bon, wes, mulane sholawatan terus, ngaji terus, Indonesia tetap damai. Ayo kita jalani tahun politik ini dengan riang gembira. Wes, ndak usah pertentangan. Oleh-oleh apa? Sing penting rukun karo dulur, rukun karo tangga, nggih. Wes, sampean lara nang rumah sakit sing nyambangi kira-kira capres nomor piro? Hah? Saman duwe gawe sing rewang capres nomor piro? Tetep tanggamu, nggih napa mboten? Lah iya ngono mboke rewangi gak takonan karo tangga, gak wawa karo tangga gara-gara mbelani capres. Sampean sing asale merek capres sing mbok dukung dadi sampean ya tetep sing ngarit ya tetep. Makane kita wong cilik iki wajib berpartisipasi, gak oleh golput. Wajib berpartisipasi, nasbul imamah, milih pemimpin, diistikharahi. Nek wong Islam ngono, nyuwun petunjuk nanggone Gusti Allah. Ya Allah, mana pemimpin yang terbaik untuk Indonesia? Pilihkan untuk kami ya Allah, pemimpin yang membawa manfaat, maslahat dan barokah untuk Indonesia. Istikharah, golek petunjuk teko Gusti Allah. Endi? Ngono, makane wingine ane tak sampeno nanggone gresike kok. Kalau memang jadinya pemimpin itu siapapun terbaik, manfaat, maslahat, barokah untuk Indonesia, jadikan ya Allah. Tapi kalau jadinya ini madorot, bahaya, ojo dadekno. Ngono. Ngono. Wes mulane nggih, nek wong Islam istikharah sing apik. Nyuwun nang Gusti Allah, kula sampean sing kathah ndonga, muga-muga Indonesia tetap aman. Selamat kabeh. Ahlus sunnah wal jamaah tetap istiqomah. NKRI tetap utuh. Pancasila tetap jaya. Selawatan terus syiar. Pengajian tambah syiar. Ngoten nggih. Nah, di sini nanti ini ada surat cinta dari Habib Anis buat saya. Mohon nanti ada agenda kotak amal para jamaah untuk donasi Palestina. Nggih, ikhlas nggih. Untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, masya Allah kita enak, kita bisa ngaji. Ini pun sampai dini hari kita bisa. Coba saudara kita yang di Palestina, sholat nang masjid aja dibom, lagi ibadah di gereja dibom. Itu korbannya bukan cuma umat Islam, umat Kristiani juga banyak yang menjadi korban di Palestina. Masya Allah, itu udah bukan soal agama ya, itu udah kejahatan kemanusiaan, udah kejahatan kemanusiaan. Masya Allah, rumah sakit dibombardir, wanita, anak-anak yang gak boleh dalam peperangan, undang-undang perang itu gak boleh diserang, dibantai. Masya Allah, gak kuat kita kalau bicara soal itu. Jadi ya udah sering ada yang bilang, Abah itu, Abah Hamzah itu kalau ngaji kok gak pernah nyinggung-nyinggung Palestina, kamunya yang kurang mengikuti ceramahnya saya. Halo, siapa yang gak prihatin saudara-saudara kita di sana dibantai kayak gitu? Iku katanya nanti, iku kebelit kedungo yo ta.
Mengkate infak malah minggat. Ayo, tadi siapa yang tantangannya solawat gayanya Habis Anis? Ayo berdiri. Ayo berdiri, berdiri mas. Coba berdiri. Mana tadi? Sampaian. Agak sini, hadap sana, hadap sana, hadap sana. Nanti kamu nyundul TV nanti. Agak geser sini mas. Cepet mas, waktunya udah malam. Coba agak geser ke sini. Hadap sana aja, hadap sana ya. Eh, astagfirullahaladzim. Hadap sana. Namanya siapa? Astagfirullahaladzim. Lemot. Saya Rama Yai. Eh? Sama Saya Rama Yai. Rama, rumahnya mana? Blungkan. Blungkan mana? Blungkan, Blungkan, Sendangrejo. Lamongan, Lamongan. Oh, Lamongan, Blungkan, Sendangrejo. Ya udah langsung, enggak usah lama-lama. Coba tirukan salah satu nasyid, salah satu nada dan gaya sholawat yang biasa dibawakan oleh Habib Anis. Ya. Gak iso sampean ape? Kayak aku gak iso. Danikal fadlu minallah. Ayo kamu, kamu tiru. Enggak harus itu, yang lain, yang lain. Siapa ya? Ayo. Ya Rasulullah. Ngejer-ngejere mulai dapat. Terus terus, enggak usah malu sama orangnya. Siapa nanti kamu, siapa tahu nanti kamu dijadikan pokal gawe. Ayo terus, ayo, ayo. Salamun alaikum. Nah, itu salah satu. Ya Rafi Asya di wadarajim afatayaji rotel alamin. Emang Habib Anis yang ngeder-ngeder menunggu suaran? Hah? Ya gak apa-apa, kamu mendekati gak apa-apa, kepengen tafaulan, niru beliau cengkoknya, keren. Eh, terus, terus, terus. Ya uhaylal judi wal karami alamati anak soleiku papa. Cukup, 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 keren. Habib Anis ini, Habib Anis ini komunikasi sehari-harinya pakai bahasa Indonesia, tapi beliau itu sering bahasa Jawa, keren, luar biasa. Padahal kadang juga ngerti arti nih. Lo sampai duet sama saya, sholawatan, itu saya pakai bahasa Indonesia, beliau pakai bahasa Jawa. La ilaha illallah. Itu yang saya pakai bahasa Indonesia, Habib Anisnya pakai bahasa Jawa malahan. Makanya lihat toh di Anza Channel itu ada itu. Kita antem sisan lo. Aku ini serius aku ini. Ayo coba kamu bisa enggak menggerakkan jamaah kayak Habib Anis misalnya, atau mendoakan kayak gayanya Habib Anis, bisa enggak? Insya Allah. Ayo coba gimana, ayo coba, ayo, ayo, ayo. Hei para bolo-bolo ikutin saya ya. Ayo terus, terus. Tangannya di atas, ke atas, ke atas, ke atas. Angkat tangannya semua. Semoga rezekinya lancar. Dibujuki. Kun fayakun ya. Ya 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 ya. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uko marang sedulur uko kawe bacik. Top. Nah, nama lengkap Habib Anis siapa? Siapa? Habib Anis Abidin. Habib Anis Abidin. Habib Anis bin Syab. Habib Anis Abidin ya. Menambah-nambahi jenenge wong. Ya udah, sarung-sarung. Woi. Oh, timku ki ya lemot sisan. Kowe tak bereki salon kok. Wong jamaah lemot ya tak seneni kok malah dirimu lemot.
Weh, tim Anza Media, cepet. Oke, okay. Ini kasih hadiah sarung. Ayo, cepet kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, cepet. Berkat ayunan pedal, mangga meluncur. Berkat ayunan pedal, mangga meluncur. Terus terusane piye? Yo ngono tok. Berarti sampean rene numpak pedal ngontel ngono ta? Nggih. Masyaallah, tak hargai keringatmu. Kene kene tak kei dhuwit kene. Kene kene. Kene kene. Tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Ini barokahnya pedal. Gara-gara pedal Soekarno Hatta meluncur. Nah, merdeka. Merdeka. Pokoknya neng dompet itu neng gambarnya Soekarno Hatta merdeka karena beliau berdua sang proklamator. Tapi neng dompet kok Patimura seperjuangan. Diponegoro barengi perjuangan ya sean. Ini pengen merdeka ya kudu Soekarno Hatta sing neng dompet ya. Ya wes ganti, ayo siapa lagi? Ayo anak kecil, anak kecil, ayo gini anak kecil. Oh ya, ya, ya. Ayo, kamu mau apa? Loh. Langsung dua. Kamu mau apa? Asing, selawatan. Bisa kamu? Coba, coba dulu kamu selawatan dulu, coba. Ayo. Alamatana Soleiku Bapak. Liane, liane nduk, ojo alamate. Alamate wis jelas, Balun Turi Lamongan. Kabeh kok alamate, bener kan yang tak sampaikan tadi? Wis selawat Jibril ae nduk. Sallallahu itu ae, ayo banteri, ayo nduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo iki kok nek kuat repet top terus terus. Sallallahu ala Muhammad. Klebon lamuk. Klebon nyamuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba anta syamsun, kuat enggak? Anta syamsun. Segitu, ayo, ayo. Anta syamsun, anta badarun, anta nurul fauqanguri. Mas fauqanguri kok fauqanguri? Ini meskipun nadanya direndahkan sama dia, tapi keren, suaranya luar biasa. Nadanya agak direndahin dikit sama dia, pinter dia. Karena kalau pas yang nadanya tadi refnya, gak kuat dia. Diturunin, tapi masih keren suaranya. Cemengkling, subhanallah. Luar biasa. Coba kamu sekarang ganti, pakai mic itu. Coba kamu dulu. Nanti sekalian panitia persiapan yang untuk donasi ke Palestina. Mohon panitia persiapan. Habis ini panitia persiapan, ibu-ibu segera siapkan infak terbaiknya. Ibu nang gegem saiki engko panitia pinggirmu kari pleng pleng pleng, aja engko panitia tetuk kono lagi juga njukuk dompet buka mele sing lungset. Ayo cepetan nanti gegem. Kudung ireng, kudung ireng 2000 lebokno meneh kalungmu sakmene gedene 2000 ciker tanganmu buwoni sak dompet-dompete lebokno bakul iwak ngono. Ayo coba kamu sholawat kayak tadi aja, sholawat Jibril, ayo. Kamu mau sholawatan atau mau apa? Hah? Sholawat apa? Alamate? Apa? Sholawat? Hah? Kanjeng Nabi. Ayo coba, sung buanter. Ayo coba, sung buanter. Sholatu wassalamu. Turu wae. Ayo kamu sayang, kamu duduk dulu. Ayo sekalian, ini Tabuono ya iki, ya. Ayo panitianya udah siap apa belum? Ayo sayang, kamu yang sholawatan, sholawat Jibril tadi. Habib Anisnya biar menghemat suaranya,
kamu, Habib Anies sih tertarik sama suara kamu. Habib Anies seneng sama suara kamu, keren cemengkling. Abah juga seneng, nanti mau gak tak ajak duet selawat sana sama Abah? Rumahnya mana kamu? Rumahnya mana? Jotosanur. Sopo ngajak jotosan? Abah tuh tanya rumah kamu mana sayang, kok ngajak jotosan? Lamongan. Lah iya rumahnya nak mana desanya? Sanur. Hah? Sanur. Janur. Oke. Ya tadi kok jotosan-jotosan? Rumahnya mana? Lamongan. Lah iya Lamongan mana sayang? Namira, Namira, Namira. Oh, Masjid Namira sana? Nggih. Dekatnya Masjid Namira? Nggih. Oh, lho ini dari dekatnya Masjid Namira lo datang ke sini mangkane, tak pikir anake wong balun. Bahaya ta? Hah? Bahaya ta? Kebahaya ta? Kamu kok berani naik ke sini? Kamu mau apa coba? Kepengen sarung cap mangga? Iya. Nanti mau dikasihkan siapa sarungnya? Papa. Oh, papa manggilnya papa. Bagaimana manggilnya papa memang? Papa sama mama. Masya Allah. Papa namanya siapa? Teguh Witono. Siapa? Pak Teguh Witono. Pak Teguh Witono. Kalau mama? Mama Lina. Oh, Mama Lina lagi tandur besok. Ayo sayang, ayo sallallahu ayo coba nadanya yang kamu pas. Ayo 1 2 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu bantuan engko sallallahu ala Muhammad olele sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahu ala Muhammad.
أنت مشراح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا حبيبي kasih tepuk tangan, oh keren suaranya. Adik namanya siapa sayang? Laura. Laura, oh keren banget suara kamu. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD apa MI? MI. Oh baru kelas 3 aja suara kamu udah kayak gitu. Ini yang vokal-vokal ini kena mental gara-gara suara kamu. Bener, keren. Habib Anis kasih jempol buat kamu. Top jempol dua buat suara kamu. Kamu bisa lagi gak suara solawatan yang pakai nada tinggi lagi selain solawat itu? Bisa apa lagi sayang? Selawat apa lagi kamu yang bisa? Mughram bisa enggak? Mughram bisa? Coba. Ayo coba. Langsung jamalak aja langsung refnya. Jamalak dama fitane masyafid midlu ai asarafu adi wizal suidadi badri tujaya zek. Udah pokoknya aku pengen krungu nyengee. Artinya suara kayak gini nanti kalau udah dipoles, nanti kalau udah bener-bener dilatih, keren kamu sayang suara Laura, keren. Belajar selawatan terus sayang ya. Nanti ketemu Abah lagi, tak ajak duet selawatan kamu. Mau enggak rekaman selawatan sama Abah? Mau. Iya, nanti kalau Abah pas libur ya. Loh, bener Habib, keren enggak suaranya beliau? Keren suara tak antemi sisan ngono. Udah sayang, kamu tak kasih sarung. Sarungnya Abah cap apa? Ayo. Cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? YouTube. Oh, dari YouTube. Tahu enggak channel YouTube-nya Abah? Abah Anza. Abah Anza, satu Abah Anza official, tapi yang ramai itu Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and di share, dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube beliau Anis Sahab. Sekali lagi jangan lupa di subscribe untuk sama-sama mengikuti bersolawat. Kak lek AM Mustafa AM Lamongan gak kudu aku promosikno, gak kudu engko paling yo videoku mbok upload ngono to kelakuanmu sing gara-gara rame winginane yo perkara videoku ning gone channel YouTubemu oleh adek gak ngaku. Ayo ngomong ogak ono tak antemi ono. channel YouTube beliau Anis Syahab. Seperti nama beliau untuk
mengikuti selawatan bareng-bareng sama beliau. Beb ngene iki larang lho Beb rumungin iki Beb. Ini sayang Laura tak kasih sarung cap mangga. Lah ini dapat berkah dari Habib, ayo diterima. Ayo diterima, bilang gimana? Ayo didoakan, didoakan Habibnya, didoakan. Makasih Habib Anis. Makasih Habib Anis. Semoga tambah ganteng. Amin. Amin. Kamu kok tahu aja anak ganteng? Hei, itu Pak Lurah itu Pak Lurah. Pak Lurah sama Habib Anis lebih ganteng mana? Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Ayo ke ono. Ayo para nih. Para nih. Nah, makasih Salim juga. Ah, makasih. Udah. Kalau Abah Anza ganteng apa enggak? Ganteng Pol. Malah ngekei. Aku padahal berharap enggak lo tadi. Gara-gara kamu bilang ganteng, yeah. Cair bolo. Cair bolo. Kamu suka lihat videonya Abah Anza di YouTube? Iya. Suka? Suka. Mama kamu juga suka lihat? Papa kamu juga? Udah lama dengerin berarti. Kamu meneng otak antem di sana. Ya, kamu bener Laura, suara kamu bagus, suara kamu keren. Nanti kalau kamu belajar terus, kamu bisa jadi vokalis solawat, bisa jadi penyanyi gasidah. Insyaallah. Tapi tetap Abah pesen ya, nanti pun kalau kamu jadi udah jadi penyanyi hebat, tetap pakai jilbab, tetap nutup aurat ya Laura ya. Ingat-ingat pesennya Abah ya. Oke. Okay. Tak doain kamu keren kamu suaranya kamu. Abah yakin suaranya anak ini, suaranya anak ini potensi besar. Luar biasa ini. Apa didoain dulu dong? Apa didoain dulu? Ayo. Semoga Abah Hanza. Abah Hanza rezekinya tambah lancar. Amin. Tambah ganteng. Terus tambah manis, tambah soleha terus enggak isang newake. Amin. Terus Rene terus tambah istri. Iki error iki. Nah, nih tak tambahin. Nah. Ini tak tambahin. Nah. Cair bola. Nah, ini ada tambahan lagi. Nah. Kabaya ta iki. Masya Allah. Hei Laura, iki maklare iki kaya ono. Yo kaya ono rek titik-titik. Lah iya kan itu dari Abah untuk sampean Laura. Kan sampean dikasih orang-orang itu karena dipanggil sama Abah. Masa Abah enggak dikasih dikit-dikit lah. Lah kan kula enten mriki. Lah nggih makane Abah diparingi titik enggak apa-apa. Niki. Jasa. Ha kene, yo kene. Nggih. Diparingi berapa? Berapa? Mosok mesti 50.000 rek. Lah sampean tak duwe dhuwit aja. Hah? Sampean tak duwe duwe. Yen duwe tapi kan gak toko sampean. Ini kan repot rek. Ini kan hasil kita berdua. Ya bagi-bagilah dikit-dikit. Ikhlas enggak? Ya. Ikhlas enggak? Nggih. Ya wis, kamu tak kasih sarung. Nggih. Ayo kata-kata dulu untuk sarung cap mangga, ayo. Cap. Sarung cap mangga selalu di hati. Iya, keren. Ini tak tambahi. Ini tak tambahi ya. Kene duweku, Mbok. Lo kan tadi udah jadi miliknya Abah. Sekarang tak kembaliin ke kamu. Kamu kan udah. Makasih. Sama-sama. Dah, gak bahaya ta? Gak bahaya. Bola, wake duweku. Sik durung. Dudono sudut tak tunjukkan duitnya mana. Lah, Laura, nanti kalau kamu solawatannya bagus, berlatih terus, kamu jadi bisa vokalis solawat, bisa jadi vokalis qasidah, kamu tetap solihah ya. Gek. Ingat tetap menutup aurat ya. Gek. Keren kamu nanti suaranya. Jadi aku long pengen dadi iku. Pengen dadi bunyai. Oh, sampean cita-citanya pengen dadi bunyai. Gek, pengen dadi iku apa jangane ceramah si orang dubi Ya.
Insya Allah nanti setelah generasinya Abah kamu penerusnya. Kamu gini loh sayang, kamu nanti ya bisa solawatan, kamu juga bisa ceramah, bisa jadi bunyai nanti kamu. Makanya nanti mondok ya. Nggih. Mondok nanti kamu bisa jadi bunyai. Keren kamu. Ajene aku pengen mondok kelas telu ae terus gak oleh karo mama gak teko. Mamamu siapa mau jenenge? Siapa? Mama Lina selalu di hati. Mama Lina selalu di hati. Iki tunggale anake Jarkoni kok iki. Mama Lina selalu di hati. Iya sayang, mungkin mamanya masih belum tega. Kamu baru kelas 3. Nanti kalau udah lulus kelas 6, kamu mondok. Nanti pasti diizini sama mama sama papa. Kamu saudaranya berapa? Napa? Saudara kandungnya berapa? 4. Kamu nomor berapa? 3. Oh, kamu nomor 3. Keren kamu. Niko bener. Adik saya. Mana? Tuh. Cowok. Cewek. Oh, cewek. Bisa sholawatan juga adik kamu. Preketos. Oh, lek adike preketos. Nek sampean nek Laura kan preketiu. Nek adike preketos. Berarti adik enggak bisa ya? Boten yang bisa kamu. Keren kamu. Nanti mondok sayang ya. Nggih. Bisa kamu nanti jadi bunyai. Tapi nanti kalau jadi bunyai ya, kamu soliha, kamu niatnya berjuang, niat merawat santri. Terus kalau cari suami hati-hati ya. Hati-hati cari suami. Jangan yang kayak itu bahaya itu. Gak ngelak bojo sik, iku fokus belajar. Lah ya nanti sayang, kalau kamu udah alim, udah jadi bunyai. Gak ngelak tua sik, Abah. Lah nggih sayang, Abah tadi kan ngomongnya nanti kalau kamu sudah jadi bunyai. Sekarang yo fokus belajar. Kayak ning Umi Laila iku loh. Iya, itu Umi Laila itu juga muridnya Abah. Apa iya? Iyalah. Orang ceramah-ceramahnya niru Abah kayak Abah kok itu. Kemarin waktu Neng Umi Laila itu ulang tahun yang ngaji Abah. Umi Laila sering ke rumahnya Abah, konsultasi sama Abah. Iya, belajar. Oh, dari ceramahnya Abah itu kayak gini. Neng Umi Laila belajar, akhirnya dia bisa jadi kayak gitu. Neng Umi Laila bisa keren. Kamu juga bisa. Aku asik, empocah cilek-cilek uka marang setulah. Nek sampean tak kayak Nini Laura kamu. Kalau yang di sana itu Neng Umi Laila, memang Neng Umi Laila suaranya keren. Suara kamu juga keren, tapi kamu enggak usah pakai nama Umi, pakai Nini Laura ya. Neng Nini Laura. Kalau Neng Umi Laila kan kaping telu asih, eng bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Bapak dikek ganjel tak ganjel iku lho. Ganjel untumu. Wong dikandani gak oleh tok ganjel kok. Iku lho. Kamu pinter sayang. Kamu nanti bisa kayak Neng Umi Laila. Makanya kamu nanti namanya Neng Nini Laura. Bu, gak bayar ta iki? Gak. Cerewetmu udah dapat, kamu pinter, kamu nanti ngaji pinter sayang ya. Oke. Nah udah, makasih sayang, makasih. Salam ya ke papanya, ke mamanya. Mau ngomong apa lagi? Boten napa-napa. Niku. Oh, kamu memperjuangkan dia. Gak. Pacarmu ya. Terus maksudnya apa? Kamu kok nunjuk-nunjuk dia? Le, iku gak sama sama nih, tak saken. Le, iki durung lapo-lapo. Ayo ngadeko. Ayo azan. Ayo kamu azan. Oh, kalah karo aku iku mati iso. Allahu akbar, satu la ilaha illallah, satu anna Muhammadar Rasul. Kayo kepuyuh arek iki kayo kepuyuh. Ayo ala falah. Pucet arek iki. Mati salat, kada mati salat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Udah Laura kamu sudah. Hei. Belum, kamu berdiri dulu. Tenang dulu, kamu jangan komat, wong wedoke gak oleh komat. Ayo kamu azan nak, kamu azan. Lek mosok kalah karo Laura. Allahu akbar. Kadek mati salat. Ayo kamu jangan kalah. Ayo azan kamu sayang, azan. Semangat. Ojo kalah lu, nanti wong e mau. Wong ngitung duit. Ya we hitungan. Ayo kamu azan. Allahu akbar. Hei, pet
petno mike petno nak ayo Allahu Akbar Allahu Akbar lah nek sing wedok ngene sing lanang ngene mati dhisik sing lanang terus terus Allahu Akbar Allahu Akbar iki kaya azan nang kuburan kok terus nak terus Asyhadu an la ilaha illallah. Ah, terus, terus sayang, terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Eh, terus sambil nunggu istrimu lagi ngitung duit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah. Kamu enggak usah ikut-ikut mikir duit kamu. Sudah dihitung sama istrimu. Terus asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Rasulullah. Eh, terus hayya 'alas shalah anna, hayya 'alas shalah. Eh, Laura wis mari tak burung lemu ngitung. Hayya 'alas shalah. Ampun. Engko nang laporan ke suami dapat berapa? Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, Nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Ya ila illallah. Nah, top. Baik, keren, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dah, kamu tak kasih sarung cap. Sarungnya apa capnya? Mangga. Nah, ya. Sarung mangga. Ayo kata-kata. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anza. Nah, sarung mangga sarungnya Abah Anza. Nah, sangu, dah pengajian ngono ae. Semangat belajarnya ya. Ngajinya semangat ya. Dah Laura dapat tambahan dari Habib Anis. Ayo terima kasih Habib. Matur suwun Habib didongakne ayo. Matur suwun Habib. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Habib. Habib. Panjang umur. Panjang umur. Sehat. Sehat. Tambah istri. Tambah istri. Bales to rumah soalnya aku gak iso. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Habib. Habib. Istiqomah. Istiqomah. Wes matur suwun nggih. Top wes 200 ae. Lah iki modon tok gak iki. Nggih pinter. Dapat berapa tadi? Mboten wonten, mboten. Sama ngitung angsal pinten niku wau. Paling 700 paling, Bah. Ngono kok paling ya wis kathah niku. Tambahi lebih ku 700. Ya paling. Teko aku tok 400 kok. Apa iya? Teko iki. Ya wis kirim salam. Iki anak saleha. Ya. Nini Laura matur suwun ya. Matur suwun nggih. Yuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya bener saya masih kepengen nerusin ngajinya, tapi ini aku pengen sholawatan bareng sama Habib Anis lagi. Nggih, sebelum nanti kita doa, Pak Lurah mohon izin Pak Lurah ya, ini nanti lewat jam 12 enggak apa-apa nggih Pak Lurah nggih. Mboten apa-apa nggih. Nggih. Mohon izin. Mohon izin. Hah? Subuh. Oke, sampean ning kene sampai subuh, aku ambil Habib Anis mulai dhisik. Ngeyel ae. Nggih, saya mohon maaf sekali, pokoknya semangat terus dalam berzikir. Kalau lesan kita berzikir, lesan kita bersolawat, pikiran, jiwa dan hati kita akan terpancing sehingga kita akan gampang sambung kepada Allah, sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang akan membimbing hidup kita akan selalu berada di jalan Allah agar bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga persaudaraan. Bersaudara dalam akidah, bersaudara sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersaudara dalam kemanusiaan. Ngaten nggih? Saestu kula Anwar Zahid nyuwun agungipun pangapunten. Kula pancene mek pengen ngajak jenengan seneng-seneng. Habib Anis kepengin ngajak jenengan bergembira menyambut syafaat, ngajak seneng-seneng. Sekali lagi saya pesen, politik ojo digawe panas-panasan. Ayo digawe happy mawon, digawe seneng-seneng, oke? Okay? Masih karo bojone iki lho beda pilihan, no problem, ora masalah. Tetep kita bikin happy, tetep kita bikin nyantai. Ngoten nggih?
Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Haji Anwar Zahid. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau menjadikan keterangan yang manfaat untuk